Dari La Liga Spanyol, pemirsa, Barcelona berpesta gol di markas Real Mallorca dan Los Blaugrana menang dengan skor mencolok 5-1 atas Los Mareños. Bertamu ke San Moix, kandang Real Mallorca pada pekan ke-16 La Liga Rabu dini hari, Barcelona tampil menekan sejak menit awal. Hasilnya tim tamu sudah mampu memecah kebuntuan di menit ke-12 lewat kaki Ferran Torres. Unggul 1-0, El Barça terus menyerang. Namun bukannya mencetak gol tambahan, tuan rumah justru bisa mencuri gol penyama kedudukan melalui Pablo Maffeo pada menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, Barcelona mengamuk di babak kedua. Tak tanggung-tanggung, tim besutan Hansi Flick mampu melesakkan 4 gol tambahan. Keempat gol Los Blaugrana ini lahir melalui Brace Rafinha yang tercipta di menit ke-56 dan menit ke-74, Frankie de Jong pada menit ke-79, dan Paulo Victor saat waktu normal tersisa 6 menit. Menang 5-1, Barcelona kokoh di puncak klasemen La Liga dengan 37 poin. Sementara Real Mallorca tertahan di urutan ke-6 dengan 24 angka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.